Rancangan ini dibawakan khas oleh Southern Crescent, pembekal dan juga pengedar rasmi produk medical dan rehabilitasi. Okey, pada hari ini kita akan bermain permainan Surgeon Simulator. Yay. Sebelum kita bermula, saya nak tanya satu soalan. Okey. Cida ada cita-cita nak jadi doktor tak? Tak nak. Dulu pernah lah, tapi macam bagi saya lah kalau nak jadi doktor dia kena operate tikus, katak apa semua. So macam meh, tak kot. Aduh. Apro, sebelum ni ada pengalaman ke main game ni? Tak pernah lagi lah Encik. Sebelum ni ada tak pengalaman tengok scene bedah ke ataupun pernah tengok orang kena bedah ke? Saya sendiri pernah kena bedah lah di bahagian perut. Sebab saya seorang peminat K-drama, jadinya macam adalah yang cerita-cerita doktor operate apa semua tu tengoklah juga. Cuma macam kita tak tahu kan kalau situasi sebenar macam tu ke tak ke. Cuma untuk kali ini kita akan bedah buah pinggang. Buah pinggang? Wow. Jom kita tengok boleh ke tak. Okay, anda sudah sedia? Okay, let's the game begins. Ada sedikit peraturan yang saya ingin terangkan. Di sebahagian belah kanan paling atas ada kiraan darah. Alright. Dia tulis 5,600 mililiter. Okay. Anda boleh bermain game ni selama mana yang mungkin. Tetapi jangan sehingga darah habis. Kiranya masa blood tu dia kira macam masa ke macam mana? Sekiranya darah dia habis banyak sampai kosong, maksudnya Ina kalah. Okey. Jom kita mulakan sekarang. Alright. Tengok apa yang ada. Oh, banyak barang ni. So, mula-mula kita try alihkanlah benda ni. Macam mana ya? Pegang. Sebabkan saya bukan seorang yang penyabar, jadi benda ni agak challenging juga. Oh, nampak perut dia. Okey, kita pakai tukul dulu. Sini eh. Alright. Eh. Cara nak naikkan ini. Okey, dah pecah. Tak okey. Susah. Dapat ambil. Kita try potong. Bismillah. Turun, turun, turun. Eh, salah ke? Oh, bukanlah. Sini, sini, sini. Okey, pecah. Situ, situ, situ. Bukan, 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 bukan. Okey. Cool. Bawa, bawa, bawa. Dah campak pisau. Kita kutip benda ni. Weh, benda ni macam jelly kot. Okey, 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 okey. Dapat pegang, dapat pegang. Sekejap. Alamak, alamak, alamak. Campak sini. Letak, letak. Okey, dah. Aduh, dia pening-pening lah. Macam ni pening ni. Alamak, dropping. Jatuh pula. Jatuh pula. Pusing, pusing. Pusing, turun. Oh. Tak apa orang tekan ni. Okey. Mouse ni mengganggu lah. Alright, sekarang ni kita nak potong. Betul ke aku buat ni? Turun. Okey, turun. Potong sini. Alah! Fail lah. Darah dah banyak turun dah ni. Turun, turun, turun. Situ. Aim situ. Wih, wih, wih. Okey, okey dah. Alamak, ni satu tertinggal. Saya rasa saya dah potong sos kecil dia tapi itulah, pisau boleh tinggal dalam perut pula. Okey,
matilah ni orang. Tengah struggle untuk potong dia punya urat sebenarnya. Urat dekat pinggang dia tu. Wih, mampus wih orang ni. Wih, macam mana doh? Seriuslah, game ni boleh menang ke? Sekejap kita nak ambil pisau pun. Astaga, wih. Tinggal 500 ml. What are you doing, Shida? Ah, saya rasa sangat susah lah. Okay, tunggu over je. Okay, dah. Meninggal. Innalillah. Bismillahirrahmanirrahim. So, kita start daripada sini. Okay, satu dah tercabut. Allah. Oh, ini tidak adil. Nampaknya Tina sudah pun kalah. Weh, sikit lagi seriously. Apa masalah masa main tadi? Masalah main tadi, saya rasa tali mouse ni bergerak-gerak. Salahkan tali mouse pula. Tak adalah tangan dia tu, kita dah kontrol tau. Tapi dia macam ambil tak ambil. Geram mengasa. Sebab ada banyak barang dan juga saya tak tahu nak operate yang belah mana tu. Permainan ni dia rasa tunjukkan situasi yang sebenar tak? Badan manusia yang betul. Mungkin tak kot. Sebab saya rasa kan buah pinggan dia macam tinggi sangat. Macam dekat tu lah. Tapi logik juga. Entahlah. Ada tak rasa macam ni lah waktu kita kena bedah dulu? Betul. Dia macam umpama macam masuk bilik OT tu lah. Macam tu. Ingat balik lah masuk bilik OT tu macam mana. Masuk game ni. Sebab pengsan tak tahu. Saya pun tak pernah tengok yang the real punya situation. Jadi ni memang satu gambaran yang bagus lah untuk saya belajar. Dia rasa sesuai tak kalau orang yang bercita-cita nak jadi doktor menggunakan game ni sebagai rujukan dia? Sangat tak sesuai. Sebab saya tak tahulah, ya ke kalau kita nak operate pinggang kan, kita kena buang usus kecil, usus besar macam tu eh? Macam gore sangat. Terima kasih kerana menonton video ini. Jika anda ada apa-apa soalan, apa-apa komen, anda boleh tulis dekat bahagian bawah ni. Komen bahagian bawah. Sila like, komen, subscribe, share video ni kalau anda suka. Okay, bye-bye. Tak boleh lebih dari situ lah. Boleh, sikit lagi. Oh, satu.